Oke, panjang ini panjang. Oke, siapa aja lah. Oh, penjara Dipsi, siapa lupa aku. SSR pertama di server China, teman-teman. Siapa ini? Tatsumaki, gila. Langsung dikasih Tatsumaki di server. Oke, teman-teman, balik lagi di The Morcel dan selamat datang di game One Punch Man The Strongest lagi. Dan kali ini gue berada di server China ya. Ini server China yang simplified, teman-teman. Nah, oke, di sini gue baru naik level 30. Di sini gue udah agak lama mainnya ya. Ini loh, kalian kalau perhatiin di rank-nya, di sini gue BP masih 9.000, yang ini udah 2 juta. What the heck, 2 juta. Gila, udah 2 juta aja, teman-teman. Ada Garo lagi. Kayak gini ya, teman-teman. Oh enggak, oh, Watch Dog Man. Oke, okay, gue main waktu itu di server ini waktu Watch Dog Man keluar ya. Gue udah bisa ada si Genos ya. Anak gambar si Garo, teman-teman ya. Oke. Okay. Apa ku waktu itu si pas Genos keluar kayaknya seingatku ya. Ini berarti tapi ku jarang mainin, teman-teman. Ku beneran mainin tiap hari itu cuma buat ngambil ini ya doang. Tiket-tiketnya, teman-teman. Cuma mau ngetes gacanya doang gimana sih di server China itu ya, teman-teman ya. Nah, di sini pertama-tama aku mau lihat dulu sedang event yang berlangsung, teman-teman. Nah, di sini juga ada yang kayak gini ya, teman-teman. Dan ini tuh sedang ada si ini siapa namanya nih? G4, teman-teman ya. Kita udah review kemarin. Oh, kayak gini, teman-teman, dapat fragment-fragmentnya G4 kalau kita itu di level ke 80 baru dapat si Bakuzan, ya kan? Kalau di sini dapatnya masih fragment ya, tapi fragment SSR, gila ya. Di kita cuma dikasih SR loh, tapi ya lumayan lah ya. Seenggaknya plus ada event ini sih fix keren banget, teman-teman ya. Mana ya eventnya? Bukan ini, ini dia kostumnya si Babang Garo, teman-teman ya, gila. Kayak baju sekolahan gitu, terus dia megang kayak mirip bukunya yang Martial ya, tapi ini kayak buku sekolahan mungkin ya. Apa dia anggota OSIS kali ini ya? Si Garo ini ya di sini ya. Apa anggota OSIS atau bukan? Kayak cuma anggota biasa doang nih. Preman-preman sekolah ini ya. Kalau anggota OSIS mungkin kalau di anime biasa ada tanda-tandanya gitu ya kan. Paling enggak di selempang bahunya sini, lengannya ini ada pita lah ya. Atau ada kayak tanda lah gitu, teman-teman. Ini enggak ada. Preman dia, teman-teman ya. Oke, kita gacha aja, teman-teman. Di sini kok penasaran juga, di sini gua punya 60 tiket. Kita lihat 31 dan 28. Kurang 2 tiketnya. Bentar. Ternyata kurang 2 lagi. Bentar, ada yang bisa ku claim. Yaudah, kita beli aja lah nanti ya, teman-teman. Kurang 2, nggak masalah. Kita gacha dulu di sini sekali. Oke, gratisan ya, gratisan. Gak kencengan. Bentar, aku lagi nontonin Among Us ininya, kompilasinya. Oke, kita sekarang coba 10 kali, teman-teman. 1, 2, 3. Apakah langsung dapat SSR? Oh ya, ini kan masih akun baru, teman-teman ya. Jadi, no, hero-heronya baru-baru semua ya. All Back Man. Ini aja masih baru, teman-teman. All Back Man SR, oke, okay, SR. Ini dapatnya nggak bisa bacanya. Aku anggap ini Biting Snake. Beast King. Oke, okay, mirip lah. Depannya sama-sama B ya. Si kodok dan Bun Man. Dan yang terakhir Sour Face. Ini masih belum ada hero baru yang belum ada di server kita ya. Nih kalau kalian penasaran ya, ini hero-heronya. Bentar, kita ke album dulu. Loh, salah. Ke album. Nah, ini tuh ada hero-hero SR, teman-teman, yang belum ada di akun server kita. Ada ini contohnya. Mysterious Man, entahlah siapa namanya. Ini ada si yang ikut bela diri, kontes bela dirinya bareng si Saitama sama si Garo. Sama si Suryu. Ini juga yang makan buah sel monster. Ini anak buahnya si Atomic Samurai. Terus ini anggota Fubuki. Mana lagi yang baru-baru ada Charanko di sini ya.
anak gua, murid-muridnya si Silver Fang. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Tank Top Black Hole. Dan SSR, ayo. Ini baru 20 tiket, dapat SSR nggak nih? Hanya dengan 20 tiket, teman-teman ya. Carangko dapat. Dia Budoka sama Grappler ya. Oke, siap bos. Bos Carangko. Let's go. SR atau SSR? SR lagi. Amaimes. Oh. Armor Gorilla. Dan oke, yang dipsi-dipsi ini ya. Sekarang kita coba yang ini. Oh, ini masih ada gratis nih ya. Bener-bener akunku itu cuma aku pakai buat login supaya bisa ngegacha doang. Kita coba ya. Let's go, teman-teman. Oke, SSR-nya, SSR di server China apa? SSR pertama loh. Di sini gua belum dapat SSR sama sekali ya. SSR-nya, SSR-nya SR dulu, oke. Amai Mes. Aduh, Spring Mustachio. Dan aduh, enggak dapat. Belum dapat. Oke. Sekali lagi ya. Oke, di sini ada apa nih? Ini ada dua. Oke. Bisa beli berapa? Oh, wow. Kok enggak punya dananya juga ya. Oke, kita sini. Sekali lagi. 1 2 3. Oke, berarti total udah 40. Ini yang ke-40 ya, 40. Oke, SR dulu pertama-tama. Ini kita coba tebak Fukegao. Apa anggotanya, anak buahnya si Atomic Samurai ya, Bushi Drill ya, gue lupa namanya. Dan Ground Dragon. Terus ayo SSR-nya. Wih, kok gak ada SSR, teman-teman. Oke. Sekarang ini ke-40, ini ke-50. Enggak. Tadi ke-50, ini ke-60 berarti ya. Kan tadi 2, ini udah 2. 40. Ini ke-50 apa ke-60 ya? Oke, ke-50 deh. Ini ke-50, teman-teman ya. Ini ke-50. Ayo SSR. SR lagi. Amai Mes. Ayo, beneran pasti ini ada huruf A ini kan? Enggak. Kalau ada huruf A bukan Amai Mes. Stinger. Biting Snake. Waduh, gak ada tebakannya, gak ada yang bener, bos. Oi, kacau gacanya, kecacat. Ya, cacat mental, teman-teman. Oke. Cukup gak ini? Oke, awas. Gas, teman-teman, 10 terakhir, yang ke-60. Let's go. SR dulu. Oke, panjang ini panjang. Oke, siapa aja lah. Oh, penjara Dipsi. Siapa, lupa aku. Oh, SSR pertama di server China, teman-teman. Siapa ini? Tatsumaki, gila. Langsung dikasih Tatsumaki di server China, gila. Sayang banget. Ini akun cuma buat gacha simple doang. Gila. Dikasih Fubuki. Tatsumaki, kebiasaan Fubuki mulu. Wah, mantap teman-teman ya. Langsung ini Fubuki. Upgrade ya, kali nggak di-upgrade Fubuki ya. Oke. Bentar teman-teman. Wah, di daerahku hujan, teman-teman. Jadi nggak tahu nih kedengaran atau enggak, semoga nggak ganggu hujannya ya. Hujan terus dari tadi siang, teman-teman, di sini. Oke. Sisanya kita ambil gini dulu buat upgrade levelnya. Mantap ya. Ini Tatsumaki yang biasa ya, ngomong-ngomong ya. Mungkin di kalau orang server China udah nggak mau pakai dia lagi kali ya. Ya kan? Soalnya orang udah mau pakai Tatsumaki yang awakening, teman-teman. Emang nggak ini banyak maunya. Mau pasti yang lebih kuat sih, teman-teman ya. Upgrade naik bintang 1. Upgrade semaksimal bisanya aja lah supaya nggak lama.
Nanti kalau kalian nanya, bang ini kok nggak diselesain? Nah, kalau tandanya kecil begini, yang dua huruf berarti dia belum, bukan sweep ya. Jadi kita suruh ngelawan. Kalau yang kayak gini, nah ini tuh udah bisa nge-sweep. Nah, kalau yang kayak gini, ini bisa nge-sweep juga nih. Ini sekali-sekali aja nih, cuman butuh 5 kan. Kalau yang kayak yang tadi-tadi itu belum bisa sweep teman-teman ya. Tapi coba-coba. Siapa tahu di invent ada sesuatu yang bisa dibuka itu kayak gini-gini ya. Sebuka, ayo buka. Buka. Ini juga ada 10 black ticket nih teman-teman. Ada 10 black ticket tapi lagi enggak ada eventnya ya. Oke, yang ini 60, let's go. Lumayan dapat banyak, bos, bos. Kita lihat lagi Tatsumaki-nya tapi yang bagian ini ya. Enggak ada, teman-teman. Oke lah. Enggak bisa juga ini izin singkat. Oke lah teman-teman, cuma butuh satu sih ya. Enggak usah lah nanti daripada videonya kelamaan ya. Kita masukin aja otomatis. Fubuki paling depan. Oke. Naik, naik. Oke, kalau gitu teman-teman, terima kasih buat yang udah menonton. Itu dia teman-teman, ini cuman video gacha, gak jelas doang ya. Ini akunku gak kepake kok. Kalau kalian nanya, bang, bening akunnya buat gua, buat saya bang, buat gitu-gitu ya teman-teman, gak bisa. Ini satu ID nanti aku membuat akun yang lainnya juga teman-teman ya. Dan oke, dapat Kora Genos. Oke. Oke, kalau gitu teman-teman, itu dia lumayan dapat Tatsumaki, gila SSR pertama teman-teman ya. Oke, kalau gitu teman-teman, terima kasih buat yang udah menonton. Bagi kalian yang suka dengan video ini, kalian boleh klik tombol like. Dan bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, kalian boleh klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng kalian. Oke teman-teman, terima kasih buat yang udah menonton. I'm gonna see you in the next video. Bye-bye.